Berisi logistik penting penyelenggaraan pilkada, gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Semarang tak dilengkapi alat pemadam api ringan. Bahaya kebakaran mengancam logistik penyelenggaraan pilkada. Gedung Satya Bakti Praja yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Semarang hingga saat ini tidak dilengkapi dengan alat pemadam api ringan APAR. Padahal seluruh logistik penting seperti surat suara dan formulir rekap penghitungan suara disimpan di sana. Pihak KPU Kabupaten Semarang pernah mengajukan permohonan penyediaan APAR untuk gudang KPU kepada Forkopimda Kabupaten Semarang. Namun hingga saat ini APAR yang dijanjikan belum juga tiba. Mungkin disediakan APAR. Nah, sampai sekarang ini apakah sudah ada kok belum dikirim. Tapi kami sudah mengajukan permohonan secara lisan pada rapat Forkopimda untuk dimintakan di APAR. Ketersediaan APAR merupakan tindakan preventif dari bahaya kebakaran. Tindakan preventif yang selama ini dilakukan untuk menjaga keamanan gedung adalah penjagaan penuh selama 24 jam sehari dari pihak kepolisian. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.